Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Cemong Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing sebuah produk Bluetooth speaker dari Acom, yaitu JVC Bluetooth Speaker A1. Sebelum kita unboxing, kita bacakan dulu ya spek singkatnya. Di sini ada speakerphone, kemudian ada TWS Connect, 8 jam playtime, dan juga support micro SD ataupun trend flash. Di sini juga ada penjelasannya ya, high quality sound, portability, listen longer, speakerphone, super bass radiator, dan sebagainya. Kemudian di sini ada keterangan juga baterainya kapasitasnya 1200 mAh 3,7 volt. Beratnya 200 gram. Oke, langsung saja kita buka. Isinya apa saja? Yang pertama kita temukan adalah ini kabel, tipenya micro USB, ini untuk mencas ya. Kemudian ada buku manual, user manual ya ini. Kemudian di sini juga ada, oh ini garansi, ini kartu garansi, di kartu garansi dan juga buku manual. Ini sudah tidak ada. Dan terakhir adalah speakernya. Oh, ini masih ada lagi. Oh, ada talinya, teman-teman. Ini ada tali untuk digantung di sini ya, dicantelin untuk bisa dibawa kemana-mana. Oke, ini bentuk speakernya seperti ini ya. Ada dua speaker di sini, mungkin ini untuk bassnya dan ini untuk treble-nya. Ada tulisan Acom. Di panel atas ini ada tombol power, volume min, volume plus, dan juga play pause. Di bawah ada stiker Acom mengenai apa namanya spesifikasinya ya, modelnya A1, tegangan masukan 5 volt 500 mA, USB 5 volt 200 mA, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ini nggak ada apa-apa, hanya lubang untuk tali. Sebelah kiri polos, dan belakang di sini ada port. Ada 3 port di sini. Ini port USB, ini untuk flash disk. Jadi ini support flash disk. Kemudian di sini itu trend flash ataupun micro SD, dan ini adalah lubang port charger DC 5 volt. Ini bahannya kualitasnya plastik ya, ini bahannya plastik, cuma ini build quality-nya bagus, sangat kokoh plastiknya, ini kualitasnya bagus, tidak berbunyi kerpek-kerpek ya, ini kuat sekali, mantap. Oke, langsung saja kita testing saja, kita koneksikan ke HP. Di sini saya sudah menyediakan HP. Kita akan coba pairingkan. Kita hidupkan dulu ya. Ini cara menghidupkannya. Kita tekan tombol powernya. Enter to Bluetooth. Nah, seperti itu. Kemudian kita hidupkan Bluetooth. Hidupkan Bluetooth, kemudian kita setting. Nih, di sini sudah terdeteksi ya.
Acom A1. Kita klik. Bluetooth connected, berarti ini sudah terkoneksi dan siap kita mainkan. Oke, jadi suaranya seperti itu. Kombinasi antara bass dan juga treble-nya sangat bagus. Tidak terlalu cempreng sekali, tidak terlalu terlalu bass-nya terlalu besar mendominasi juga tidak. Ini sangat pas sekali. Jadi antara bass dan juga treble oke sekali. Ini recommended ya ini. Ini harganya juga sangat murah ini. Saya mendapatkan speaker ini di JDID. Harganya adalah Rp65.000. Jadi menurut saya ini speaker yang sangat recommended sekali untuk kita beli, karena selain fasilitas Bluetooth speaker sudah tipenya sudah 5.0 dan juga di sini juga supportnya flash disk dan juga micro SD. Kemudian juga baterainya juga 1200 mAh. Jadi ini sangat keren sekali. Bahannya juga plastiknya kokoh. Oke, segitu unboxing speaker Bluetooth dari Acom. Like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.